Apa tuh? Oke. Segmen ketiga adalah sesi titip pesan dan salam dari viewers untuk siapa aja, mau untuk tetangga, mau untuk apa. Caranya ada formatnya, tulis ya dari siapa untuk siapa, pesannya apa, nanti akan dibacakan. Tapi kalau yang tulisnya aneh-aneh, mohon maaf, saya tidak bisa bacakan, ya kan. Oke, lanjut, ini gak ada yang mau tulis ya. Salam buat kamu, iya kamu, enggak begitu ya. Tulis yang benar. Ah, mana? Nulisnya di sini, nulisnya di live chat. Nulis di live chat, nanti dibacain. Enggak mau nulis ya udah kalau enggak mau nulis. Untuk teman saya Edo. Woi, login gas. Nah, untuk yang bernama Edo tolong login. Dari Strange Love untuk Via, makanya kalau gua telpon angkat telat sahur kan jadinya. Aduh, kenapa pesannya kayak begini-begini ya? Dari saya untuk tetangga saya ini yang bener, napa sih Senin udah jedak jeduk ae. Nah, itu bagus namanya, dia semangat. Ya kan? Oke. Titip pesan dari saya buat kalian semua yang bangun pagi dan jadi keren. Oh, makasih. Kepada teman saya, tolong bayar utangnya. Sekalian ditulis namanya gitu kan. Kalau enggak mana ini, biasa yang utang itu kan pura-pura enggak tahu. Kalau cuma dibilang teman saya doang ya enggak bisa gitu. Salam hangat untuk dirinya yang sekarang menjadi dingin. Tidak sehangat dahulu, malah bikin apa itu, malah bikin sajak di sini dong. Dari gue untuk gue, tolong belajar hari ini ulangan. Mohon maaf nih. Sesi titip salam boleh dikomentarin nggak sih? Boleh aja lah ya, kan yang punya acara saya kan. Kalau udah tahu mau ulangan terus udah tahu mesti belajar ya belajar, bukan di sini terus malah titip salam buat gue untuk gue dari gue kan. Buat teman saya yang namanya Caca, tolong balikin uang 50.000 saya, ditunggu jam 12 siang. Nah, Caca tolong ya, yang merasa namanya Caca, kenapa jadi malah ini acara titip salam bukan acara nagih utang. Tolong yang lain ya. Untuk Darren, kamu diajarin saya main game, tapi kenapa akunmu lebih bagus statsnya daripada akunku? Ya kalau itu udah nasib sih. Oke. Titip salam buat live chat Kayla, punya aku ya. GWS. Saya harap semoga chat kamu tidak terlihat oleh para viewers yang lain ya kan, karena akan terjadi kerusuhan yang tidak diinginkan. Siap. Untuk Mam Ella, semoga dapat calon idaman. Aku udah menemukan calon idaman, kalian semua idamanku. GWS kan, GWS semua kan jadinya kan. Oke. Titip salam buat mamanya Kayla, besok saya bawa martabak tante. Emangnya mama saya suka martabak? Belum tentu. Dari Pak Adit, untuk mahasiswa mekanika tanah kelas B, sebentar kuliahnya jam 1 siang, tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Yang punya nama dosen Pak Adit ya, siap-siap kalian. Dosenku pagi-pagi nonton VTuber hari-hari. Hati-hati kalian ya. Kepada Bu Jija, Bu jangan ngedangdut pagi-pagi, adek gue marah-marah. Lah kenapa? Ngedangdut pagi-pagi AC. Kupat pikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Cukaila, aku harap aku bisa. Oh ini kalau ini bacanya harus pakai nada nih, harus pakai nada. Kayla, aku harap aku bisa melindungi Kyle supaya tawa bisumu selalu menyemangati hariku, just like Brown versus Everybody Anytime.
GWS lagi hari-hari GWS, hari-hari GWS ya kan. Salam buat temen gue. Lu gue bangunin nobar malah tidur aja lagi mana dah. Siap. Dari Strange Lo untuk emang namanya begitu. Untuk Hotel Charlie. Tolong balikin korek Holomart gue. Gue tahu lu yang balikin tuh korek. Gue tahu lu yang ambil. Tuh korek umur belum nyampe seminggu. Ditunggu itikad baiknya. Kenapa jadi nagi barang nagi duit di sini? Untuk guru penjas dari sayap. Pulpen gue balikin dong. Udah 3 biji diambil. Mohon maaf ya. Saya gak bisa nih kalau gak berkomentar. Kalau sekali keambil pulpennya, itu apes. Kedua kali, ya udah mulai harus berhati-hati. Ketiga kali pulpenmu diambil lagi, ya gak balik lagi. Itu udah salah kamu. Kenapa kamu percaya 3 kali? Ya kan? Buat temen gue Dani yang ngajakin mabar game baru tapi belum di download juga dari minggu kemarin. Yang ngajak siapa, yang belum download siapa ya? Nice, bagus. Untuk Cikia, jangan tidur pagi hari deh Cikia. Untuk Kayla, tolong adeknya diingetin jangan main malam-malam. Aman, adek saya tuh anak yang baik walaupun berisik ya. Untuk para guru, kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak, pusing oi. Sebenarnya ya, kalau kalian tuh dikasih tugas banyak-banyak ya, sebenarnya gurunya juga pusing tau. Pusing dia bikin soal tuh. Nggak tahu aja kalian. Ngeceknya apa lagi? Kalian bayangin, mereka bikin soal susah-susah, kerjaan sekali. Terus mereka ngecek lagi, kerjaan lagi, kerjaannya 2 kali. Kalian cuma ngerjain sekali. Nah. It's good, right? Ya. Kalian cepat sub. Waduh. Disuruh sub. Guys, disuruh subscribe, guys. Kalian belum subscribe, itu tombolnya ada di bawah, guys. Subrak. Yes, subrak. Don't forget to subrak. Right?